sama juga yang kita ambil sama Abra. Video. YouTube. Dia juga ngambil seperti punya saya ya. Nah, ini penampakan dalamnya. Dashboardnya dicampur warna hitam sama warna putih. Steeringnya juga dilengkapi dengan apa namanya, tombol-tombol untuk tipnya, ada volume, ada mode dan sebagainya. Untuk kilometer sama ini sudah model baru, bulat, kacanya kristal, kuncinya ada dua remote langsung sekaligus ya, ini kuncinya satu. Persnelingnya juga matic ya, F N D, menambah mengurangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu panjang umur. Berjumpa lagi dengan Am Royal Channel di vlog review Camry. Camry ini model terbaru, tahun 2022, model RE. Ya, ini warnanya sangat menarik sekali, abu silver kayaknya ini ya. Silakan teman-teman yang tahu warnanya ini warna apa, silakan komen di kolom komentar ya. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman ya. Penampakan Camry model LE seperti ini penampakan depannya ya. Tidak terlalu tinggi teman-teman, cuma sekitar 1 meter setengahan ya. Oke. Mari kita coba puter-puter keliling. Nah ini yang lagi jalan ini warna putih. Kebetulan saya dapat warna abu silver ya. Peleknya masih menggunakan pelek biasa ya teman-teman ya, masih menggunakan pelek biasa. Nah, ukuran bannya juga ini ukuran berapa ini? 16 ya, ukuran 16. Pelek masih pelek biasa. Nah ini tipe gasolin 91 FE05583 2022 otomatis, transmisi otomatis, engine 2,5 size, model year 2023 ya. Ini modelnya 2023, ini Toyota Camry Driveline VWD, tipe passenger car. Nah ini dia ya. Catatan model-model Camry ini 2023 ternyata ini. Masih pakai velg biasa. Nah, jadi tidak terlalu panjang ini teman, sekitar 2 meter lebih ini ya, sekitar 2 meter setengah ya. Ini di sini dilengkapi dengan dongkrak, kunci roda, ada kunci-kunci yang lain seperti tang, kunci pas, semua, dan ban serep. Ini untuk tutup velgnya.
Jadi itu modelnya tipenya tipe nah, seperti ini. Mantap. Kalau lihat dari belakang tuh. LE. Keren modelnya. Internalnya keren. Warna juga keren. Oke, sekarang kita review dalamnya kayak gimana ya. Ya, dalamnya ini ukuran setir juga pas. Nah, itu sama juga yang kita ambil sama Abrad. Video. Itu. Dia juga ngambil seperti punya saya ya. Nah, ini penampakan dalamnya. Dashboardnya dicampur warna hitam sama warna putih. Steeringnya juga dilengkapi dengan apa namanya tombol-tombol untuk tipnya, ada volume, ada mode dan sebagainya. Apa namanya untuk kilometer sama ini sudah model baru bulat, kacanya kristal. Kuncinya ada dua remote langsung sekaligus ya, ini kuncinya satu. Persenelingnya juga matic ya, F, N, D, menambah kecepatan, mengurangi. Ya. Nah di sini ada tempat naruh teh, naruh asbak. Ini juga apa namanya ini kotak penyimpanannya juga sangat luas ini, dan di sini juga ada dua kotak dia punya ya. Nah, ini kotak supir, ini kotak penyimpanan berkas. Untuk jendelanya ini power window guys, power window ya. Ini ada tombol untuk buka apa belakang. Nah, dia punya rim sama gas saja. Terus warna joknya ini warna putih juga. Dua jok ya teman-teman, dua jok dan dual AC. Nah ini Camry ini di sini sangat apa namanya? Sangat laku juga teman-teman ya, karena mobil ini dibilang sangat bandel ini teman-teman ya, sangat bandel dalam lari jarak jauh, makanya di sini sangat laku teman-teman ya. Camry ini sangat laku. Wipernya juga mantap, lampunya juga ini udah kristal teman-teman. Kristal, terus bumpernya juga sudah mantap ini. Nah, ukuran bumpernya. Ini sambil saya ngecek ini ya teman-teman, karena sekarang ini mau di apa, mau dimuat langsung ini ke gudang Toyota. Ya ini untuk keluarga kecil bahagia, cukuplah Camry ini.
keluarga kecil, bahagia. Keluarga KB bolehlah pakai mobil ini. Untuk lampu stopannya juga ini udah kristal, keren. Jadi kalau kita ngerem di sini juga ikut nyala, ya seperti itu. Bagian bawahnya juga. Juga di belakang saya ini warna putih sama juga teman-teman. Lipatan sampingnya keren. Jadi berdirinya aja sudah mantep teman-teman. Berdirinya aja sudah mantep. Apalagi berlari teman-teman ya. Ini sangat enggak terlalu mahal sih di sini teman-teman. Ini harganya kisarannya ini 100 ribuan ya. BBM-nya ini bensin. BBM-nya bensin, jadi mirip. Oke teman-teman, demikian review saya seputaran Camry ya, Camry tahun 2023. Semoga bermanfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.